Hei, hei, udah tahu belum? Tahu apa tuh? Bakal ada kirab pemilu loh di Pekanbaru. Kirab pemilu? Apa tuh kirab pemilu? Kirab pemilu merupakan bagian dari sosialisasi satu tahun menuju hari pemungutan suara yang telah digelar oleh KPU dan telah diluncurkan di 7 titik seluruh Indonesia sejak 14 Februari lalu. Tim Kirab Pemilu membawa 18 bendera partai politik akan bergantian secara estafet melaksanakan giat sosialisasi kepemiluan hingga akhirnya akan bertemu di titik kumpul Jakarta pada November 2023 mendatang. Nah, di Kota Pekanbaru akan diadakan Kirab Pemilu mulai dari tanggal 28 Mei hingga 4 Juni 2023. Emang ngapain aja tuh Kak acaranya? Tanggal 28 Mei nanti akan ada serah terima bendera kirab. Nah, selanjutnya kita akan menuju Kota Pekanbaru dengan pawai membawa 18 bendera partai politik. Nah, di hari kedua akan ada sosialisasi bersama warga di Kecamatan Bina Widya. Nah, sampai di situ loh, di hari ketiga juga ada sosialisasi dengan forum pembaruan kebangsaan di Kecamatan Tenayan Raya. Di hari keempat akan ada sosialisasi bersama tokoh masyarakat di Kecamatan Rumbai. Itu doang, gak seru. Gak cuma itu doang, di hari kelima dan keenam, tim Kirab Kota Pekanbaru akan mendatangi beberapa titik pusat keramaian. Nah, nantinya di situ kita akan membagikan souvenir-souvenir menarik. Bagi seluruh warga Kota Pekanbaru, jangan lupa ramaikan dan sukseskan acara Kirab Pemilu tahun 2024 di Kota Pekanbaru pada tanggal 28 Mei hingga 4 Juni tahun 2023. Gitu, udah tahu kan apa itu kita pemilu? Oh, ngerti. Enggak.